Alhamdulillah, ha, telah melalui ombak-ombak ni, akhirnya Imah sampai. Okay. Masa Imah dalam feri tadi kan, Imah teringat satu pepatah Melayu ni. Dia orang pernah berbunyi macam ni, eh. Kalau takut dilanggung ombak, jangan berubah di tepi pantai. Tapi ni Imah nak tukar sikit. Jadi, kalau takut dilanggung ombak, jangan kau naik feri. Kau buat je dah ni. Bila datang tempat ni, kita boleh pilih sama ada kita nak laluan laut ataupun darat. Boleh pilih lah nak naik feri ataupun nak naik flight. So, kalau nak sampai tempat ni, kalau korang yang jenis mabuk laut ke yang tak boleh dilambung ombak, baik korang pilih naik flight lah guys. Tapi ni, memang nak pergi ni, tempat ni menarik. Salah satu tempat percutian yang famous dekat Malaysia ni. Kalau korang nak tahu kat mana, korang kena tunggulah. Okay. Ni, Imah bukan pergi bersiar-siar saja ni. Imah ada kerja juga. So, ni 2-in-1. Pergi bekerja sambil melancong guys. Kalau korang nak tahu kat mana Imah pergi ni, tempat ni memang syok gila. Nanti Imah akan share kat korang. Korang kena stay tune, okay? Bye! Jom, jom. Apa yang diwawarkan melalui media masa, melalui media elektronik, bahawa inilah ya peluang yang dinanti-nantikan oleh orang Langkawi, pemain industri pelancongan serta pihak komuniti sendiri. Sebab nama itu dah sinonim dah, Langkawi Detour. Jadi nama Langkawi ini kita sudah termaksud sebagai antara pulau terbaik di dunia. Jadi apabila pandemik melanda, maka industri pelancongan kita kata kolab. Jadi dengan adanya event-event seperti ini, signature event untuk kerajaan, untuk orang Langkawi, bahawa secara tak langsung menjana ekonomi. Ini adalah bertepatan pada masanya ketika ini dan diharapkan ia berterusan. Sebab dah ada event yang besar macam tu, so saya berharap juga ramai pelancong lah yang akan datang ke Langkawi. So daripada situ dia dapat menambah pendapatan kat sini dan boleh memperkenalkan Langkawi kat masa dunia lah, senang gitu lah. Sebelum COVID ni, keadaan dia tu macam dapat sambutan yang ramai lah. So kita semasa lepas COVID ni, kita tak pastilah macam mana lagi keadaan dia. Harap-harap tu akan dapat sambutan yang lebih luar biasa, sebab kita dah beberapa tahun tak ada. Terima kasih.